Syarat pertukaran pinjaman PTPTN ke biasiswa. Pinjaman pendidikan akan bertukar menjadi biasiswa atau derma siswa jika pelajar cemerlang dengan mencatat purata nilai CGPA terbaik yang ditetapkan. Ianya terbuka kepada pelajar IPTA dan IPTS peringkat ijazah sarjana muda yang mendapat keputusan kepujian kelas pertama. Bagi pelajar IPTS terhad kepada pelajar yang mengikuti kursus yang mendapat sijil perakuan akreditasi daripada MQA. Dokumen yang perlu disertakan, surat permohonan rasmi, salinan ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama atau setaraf dengannya, salinan transkrip akademik, surat pengesahan kelas pertama dan salinan sijil perakuan akreditasi oleh MQA diperlukan jika kelulusan pemohon adalah daripada IPTS. Baik, visual tadi telah pun memaparkan kepada anda. Sudah cukup jelas untuk memberi panduan dan juga penjelasan kepada umum khususnya kepada anda yang mendapatkan pinjaman PTPTN. Bagaimana agaknya untuk kita jadikan wang pinjaman tersebut kepada sesuatu yang digelar sebagai biasiswa. Apapun, lanjutkan kita punya perbincangan hari ini bersama dengan dua tetamu saya, Cik Mastura Muhammad Khalid, Pengurus Besar PTPTN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Encik Yu Tiam Seng, seorang pelajar yang sudah pun mendapat biasiswa daripada PTPTN. Dan kita mengharapkan ini satu perbincangan yang sangat adil pagi ini untuk kita memberikan apa respon kepada semua bercerita mengenai PTPTN ini. Baik Puan, kalau tadi di visual tadi sudah pun dipaparkan jelas segala kata susu alo, apa agak yang perlu dilakukan kalau mereka ingin mendapatkan biasiswa. Kalau mungkin kita boleh perincikan terlebih dahulu Puan. Okey, mungkin yang pertama sekali kita nak beritahulah siapakah yang boleh memohon untuk ditukar pembiayaan kepada biasiswa. Yang pertama adalah kepada peminjam-peminjam yang diluluskan pinjaman sebelum 1 Julai 2005. Okey. Dan yang keduanya adalah kepada pelajar yang menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama selepas 1 Januari 2010. Dan bagi pelajar-pelajar IPTS pula, sebab ia layak untuk semua pelajar IPTA dan IPTS, bagi pelajar IPTS, mereka hendaklah pastikan kursus itu adalah kursus yang dipersijilkan oleh MQA ataupun kita kata mendapat sijil akreditasi. Tapi yang penting di sini, sekiranya peminjam itu ada tajaan lain semasa mendapat pinjaman PTPTN ataupun menukar jurusan atau kursus pengajian tanpa kelulusan daripada pihak PTPTN, kita tidak mempertimbangkan. Jadi mereka hendaklah menamatkan pengajian kelas pertama berdasarkan kepada perjanjian antara peminjam dengan PTPTN. Itu satu benda yang saya rasa cukup jelas untuk diberitahu pada umum kepada perkara ini. Cukup jelas dan cukup mudah untuk difahami. Ya, cukup jelas dan cukup mudah difahami. Kalau mungkin saya boleh usulkan kepada Cik Yu. Cik Yu, kalau dulu 3 tahun yang lepas ada berada di kelompok mahasiswa ini, apa agaknya dorongan anda untuk memohon pinjaman daripada PTPTN? Saya mesti cakap tahu bahawa waktu saya mula belajar, saya tak pernah fikir PTPTN akan jadi biasiswa. So, waktu saya masuk universiti kan, saya ada susah sikit, keluarga tak banyak duit, nak masuk universiti macam tak ada banyak pulang lagi, permohonan saya masuk IPTA sudah ditolak. Tapi kemudian selepas kerja 6 bulan, waktu tu gaji tak banyak, lagi pun susah. Kemudian ada pulang masuk IPTS itu Utah. Nasib baik ada bagi pulang. Kemudian tapi nak masuk Utah kena duit juga. Nasib baik ada IPTPTN. PTPTN memberikan saya peluang untuk belajar. Kemudian akhirnya waktu tu saya ambil pinjaman PTPTN, tak pernah saya sangka nak ambil beasiswa atau apa. Waktu tu saya juga sangka mahu kehidupan lebih baik. Dan PTPTN ada peluang saya untuk mencapai itu. Kemudian selepas saya belajar 3 tahun dah, kemudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Najib dia umumkan adakan PTPTN jadikan biasiswa kepada semua pelajar yang dapatkan first class honor. Waktu tu saya tak pernah sangka, memang saya amat syukur memang. Kerana beban PTPTN walaupun tak banyak tapi cukup untuk beli satu kereta untuk yang orang muda yang baru keluar, mereka perlukan kereta apa, dapatkan itu pinjaman jadi biasiswa kan. Banyak membantu. Tapi yang penting ialah waktu saya belajar kan, saya tak pernah
fikir bahawa PTPTN yang akan jadi beasiswa. Tapi masa tu saya sudah fikir dah, saya nak cuba yang terbaik. Awak merancang atau tidak apabila mendapatkan wang ni? Sebab saya rasa mungkin tidak semua, tetapi adalah beberapa kelompok ini. Mereka menjadikan wang PTPTN itu sebagai satu perbelanjaan mewah kepada mereka. Oh, saya tak pernah sangka PTPTN sebagai perbelanjaan mewah. Tetapi saya ada rancang bahawa semua duit yang dapat dari PTPTN akan disimpan sampai masa untuk membayar yuran. Kerana itu maklumat utama saya untuk pinjam PTPTN untuk teruskan pengajian saya. Itu betul. Nanti kita akan sambung balik dengan you. Sekarang ini kita juga ada bersama dengan Siti Syarjah Raihan Abu Bakar, pelajar UiTM. Assalamualaikum. Hello, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, di mana ni? Saya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Baik, kalau mungkin kita nak cerita, kita kat studio sekarang ni, kita nak cerita mengenai PTPTN Cemerlang dan Hapus. Bagaimana agaknya mungkin kita boleh kongsikan perasaan anda sendiri apabila anda juga mendapat beasiswa melalui PTPTN ini? Saya melihat dari aspek ni dari tiga perkara aspek lah. Contohnya yang pertama, dia sebagai pendorong kepada pelajar supaya belajar lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan juga yang keduanya, saya melihat ni sebagai dapat mengurangkan beban kepada pelajar yang baru saja tamat pengajian kerana mereka akan melangkah ke alam kerjaan dan juga mungkin mereka nak sambung belajar. Jadi bila adanya macam ni, kita dapat mengurangkan bebanan dan tekanan kepada pelajar yang baru saja menamatkan pengajian. Yang ketiga, saya rasa saya lihat dari segi tanggungjawab. Jadi dapat mencapai hasrat murni kerajaan iaitu Wawasan 2020 dalam melahirkan graduan yang berkualiti tinggi yang tahu tanggungjawabnya sebagai sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, kepada ibu bapa, sebagai seorang hambanya. Lebih baik rasa tertekan sewaktu belajar, itu tekanan positif untuk kita belajar daripada kita tertekan selepas habis belajar. Setuju tak Syazah? Saya rasa dia tak memberi tekanan pun kerana dia akan membuatkan kita lebih semangat berkubah-kubah lagi. Baik, terima kasih Syazah. Okey, sama-sama. Kenapa saya usulkan soalan itu tadi? Sebabnya saya melihat di sini, Cik Yu sendiri kan. Orang kata belajar susah kan, tekanan pelbagai, susah nak dapat kelas pertama. Tapi saya rasa ramai je yang dapat kelas pertama. Dan tekanan untuk membayar, tekanan untuk tak pening kepala selepas tamat belajar sudah pun hilang. Begitu saja. Setuju tak Cik Yu? Saya cuma nak kata bahawa belajar itu memang ada tekanan sendiri walaupun ada PTN atau tidak. Tapi yang penting itu tekanan untuk mendorong kita untuk mencapai yang terbaik. Walaupun kita kata PTN ada satu kunci, tapi kalau pelajar mampu mencapai first class honor, itu lagilah satu kunci untuk peluang pekerjaan lebih baik, untuk recognition orang ramai. Kerana jadi itu pelajarlah yang kena faham bahawa mereka bukan saja kena belajar, tapi mereka harus belajar berusaha kuat untuk mencapai yang terbaik sekali. Baik, Cik Yu, saya dengan Cik Mastura. Seramai 9,330 pelajar terdiri daripada pelajar IPTA dan selebihnya adalah 3,199 pelajar IPTS. Komposisi ini seimbang atau tidak dari segi populasi pelajar di kedua-dua aliran, Cik? Okey, berdasarkan kepada komposisi peminjam, sekarang PTPTN kita telah pun meluluskan pinjaman kepada lebih kurang 1.9 juta peminjam. Yang mana komposisinya antara pelajar IPTA dan IPTS adalah 70%, 30%. 70% pelajar IPTA, 30% pelajar IPTS. Dan bila kita tengok pula, sehingga 30 April 2012, ramai 12,529 telah diluluskan daripada pinjaman kepada beasiswa ini. Dan di situ kita tengok 74% ada pelajar IPTA dan 26% adalah pelajar IPTS. Jadi kita nampak bahawa komposisi ini adalah agak seimbang dari segi total keseluruhan penerima pinjaman PTPTN. Berkaitan dengan komposisi bangsa, saya rasa PTPTN bersifat terbuka dalam perkara ini dan tidak ada pilih kasih, Cik Mastura. Okey, dalam hal ini memang PTPTN hanya memberi pengecualian ini berdasarkan kepada merit, iaitu berdasarkan kepada pencapaian pelajar. Selagi mereka dapat kelas pertama, kita akan bagi. Siapa sahaja. Setakat ini kita tidak ada shilling sehingga berapa bilangan peminjam dan kita juga tidak ada kuota sama ada
Melayu berapa, Tionghoa berapa, India berapa, kita tidak menghadkan. Ia memang betul-betul terbuka berdasarkan kepada prestasi pelajar itu sendiri. Siapa yang berhak, dia akan dapat. Ya. Begitu sahaja. Cik Yu, kalau dulu apabila dikatakan bahawa benda ini akan dijadikan sebagai satu beasiswa, bagaimana benda ini mendorong anda menjadikan ia satu perkembangan, orang kata mendorong supaya anda lebih bersemangat untuk belajar waktu itu? Okey. Semasa dia mention akan jadi beasiswa, first saya relax lah. Saya rasa banyak apa beban suara lift tayar shoulder saya. Tapi yang nak saya emphasis bukan ini. Nak saya emphasis ialah itu kebanggaan yang bawa kepada keluarga. Kerana pelajar yang masuk IPTS, IPTA yang mengambil PTPTN, biasanya pelajar yang tak ada banyak keputusan yang baik. Mereka masuk ambil pinjaman, kemudian mereka harap keluar dari universiti dengan satu degree. Tapi dengan beasiswa PTPTN, sebab pelajar, kalau pelajar mampu buktikan semasa pengajian mereka di universiti, mampu mencapai keputusan yang baik, ambil first class honor, ia merupakan last chance bagi mereka untuk beasiswa dan membanggakan keluarga mereka. In fact, ayah saya amat bangga kerana cuma saya serta saya saja dalam seluruh keluarga saya ialah member yang ambil beasiswa. Siapa tak bangga you? Betul-betul. Kalau saya jadi adik-beradik anda pun saya cukup bangga juga. Betul. Juga bersama kita di talian. Hari ini kita ramai rakan-rakan kita yang kita ingin dapatkan respon balas. Bersama dengan kita sekarang ini adalah Nitya, anak perempuan Permal. Selamat pagi. Selamat pagi. Nitya, apa khabar Nitya? Ya, saya khabar baik. Baik. Nitya, ya. Kita nak kongsikan juga apa agaknya persediaan anda, orang kata selepas bila diumumkan di mana PTPTN ini akan menjadi beasiswa, apa agaknya dorongan moral anda kepada perkara ini? Saya sangat-sangat gembira bila saya dapat tahu bahawa pinjaman PTPTN saya telah bertukar menjadi beasiswa. Saya juga dari segi moral semangat yang tinggi dan juga pandangan yang baik terhadap pihak PTPTN kerana mampu menukarkan pinjaman menjadi beasiswa pemegang-pemegang ijazah kelas pertama. Jadi saya sangat-sangat bersyukur kepada pihak PTPTN. Nitya, kalau mungkin kita boleh gambarkan perasaan anda berbanding dengan rakan-rakan anda yang sekarang ini sama ada yang lihat untuk membayar balik tunggakan, perbezaan anda dengan mereka? Perbezaan saya dengan rakan-rakan yang sedang bayar balik pinjaman PTPTN, saya sangat-sangat gembira dan bersyukur kerananya saya tidak dapat, tidak perlu membayar balik pinjaman yang saya buat semasa pengajian saya di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini adalah sesuatu yang membanggakan saya berbanding dengan rakan-rakan pengajian saya. Terima kasih Nitya. Ya, okey. Terima kasih. Itu lagi satu kata orang kata berbeza dia punya mood dengan orang yang terpaksa bayar dengan orang yang sudah terlepas beban ini sebab jalan yang sudah pun diberikan. Bagaimana agaknya kalau kita boleh lanjutkan dari segi permohonan untuk pengecualian bayaran balik ini, Cik Masura? Okay, permohonan untuk mendapatkan pengecualian bayaran balik ini sangat mudah. Sekiranya pelajar-pelajar itu mematuhi syarat-syarat yang kita tetapkan, mereka hanya perlu menghantar surat permohonan berserta dengan sesalinan ijazah, sesalinan transkrip akademik mereka. Sekiranya tidak dinyatakan dalam sijil atau ijazah itu bahawa itu adalah ijazah kelas pertama, mereka perlu menyertakan surat pengesahan berkenaan perkara berkenaan berserta dengan surat akuan daripada peminjam. Dan dokumen ini apabila dihantar kepada PTPTN, PTPTN akan memproses dan mereka akan dimaklumkan sekiranya diluluskan. Dan kita, sebenarnya mungkin ada orang bertanya kenapa kita tidak mendapatkan maklumat daripada IPT dan sebagainya. Sebenarnya agak susah untuk kita mendapatkan maklumat itu kerana semua maklumat peminjam yang ada dan kita minta peminjam yang mendapat keputusan sebegini akan alert dan memaklumkan kepada kita. Ini satu perkara yang sangat penting. Meminjam bukan hanya untuk turun menandatangani sahaja perjanjian tanpa membaca dan juga tidak orang kata merujuk pada mana-mana pihak berkaitan dengan peminjam ini. Jadi mungkin ada nasihat kepada mereka, khususnya mereka yang baru lagi nak mendapatkan PTPTN, Cik Mastura. Okey, saya ingin menasihatkan bahawa apabila kita membuat pinjaman itu, pastikan bahawa pembiayaan yang dipohon itu adalah bagi kursus serta IPT yang kita ikuti. Kerana sekiranya kita dah belajar cemerlang nanti menghadapi masalah untuk memohon pengecualian bayaran balik. Dan seterusnya di dalam
perjanjian itu sebenarnya kita dah nyatakan apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh peminjam dan bilakah mereka sepatutnya mula membayar balik dan apakah yang menyebabkan pinjaman mereka ditahan ataupun dibatalkan. Jadi sebenarnya sekiranya mereka faham dengan apa yang kita nyatakan di dalam perjanjian, saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tekanan kepada mereka. Kerana kalau dibandingkan dari segi kos yang kita kenakan pun, iaitu ujrah sekarang ini hanya 1%. Bandingkan dengan mana-mana institusi keuangan yang memberikan pinjaman pendidikan, memang rendah. Betul. Dan sebenarnya kalau kita nak sentuh tentang bayaran balik, PTPTN sentiasa membuka ruang untuk pelajar-pelajar berunding dengan kita. Ini yang penting sebenarnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali bersama dengan you. Tapi kita nak juga tanya kepada rakan kita ni, Vijaya, anak perempuan Vera Sami. Selamat pagi, Vijaya. Ya, selamat pagi Encik Isham. Ya, sihat hari ini? Sihat. Apa rasanya bila menjadi biasiswa ni satu ketika dahulu? Ya, kurang dengar. Apa agaknya gambaran perasaan anda apabila anda mendapat tahu bahawa PTPTN anda bertukar menjadi biasiswa terdahulu? Perasaan saya semestinya gembira. Dan saya rasa sebagai apa satu penghargaan diberikan kepada kami yang mendapat kepujian kelas pertama lah. Apa mungkin agak anda boleh pesan kepada mereka yang sekarang ini masih lagi menuntut, yang juga memohon pinjaman daripada PTPTN? Sepatutnya mereka perlu membuat apa untuk mendapatkan kelebihan seperti anda semua ini, Vijaya? Okey. Pada saya rasa bila kita inginkan sesuatu tu, kita perlu berusaha. Ataupun kita perlu, kita kena ada matlamat hidup supaya kita dapat apa yang kita hendak capai. Jadi untuk mendapatkan sesuatu tu, kita tak boleh nak harapkan ianya secara percuma. Ataupun semata-mata diberikan kepada kita begitu sahaja. Jadi kita perlu tunjukkan kesungguhan kita supaya apa yang kita berikan tu akan... kita akan terima balasan je lah. Supaya nanti apa yang kita berikan tu sekurang-kurangnya mereka kita sudah berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sebab sekiranya kita mengharapkan ianya diberikan secara percuma, sudah pasti tidak akan dihargai. Bukan semualah, tapi segelintir. Baik. Tidak akan menghargai. Terima kasih, Vijaya. Betul. Menghargai dan juga merupakan satu dorongan. Dia sama juga kan, apabila kita nak dapat UBSR kan, waktu kecil-kecil dulu, apa hadiah yang diberikan oleh ayah, oleh emak, kan, benda itu akan mendorong kita. Saya rasa benda itu juga mungkin anda boleh lanjutkan Cik Yu. Bagaimana agaknya kita pada mereka-mereka yang berada di luar sana, pelajar-pelajar kita sekarang ini yang mungkin masih lagi di awang-awangan, tidak begitu serius dalam akademik masing-masing, sedangkan mereka dapat peluang belajar di IPTA, IPTS. Tidak semua yang dapat dapat peluang sedemikian, tetapi mengambil endah. Dan akhirnya mereka sendiri membebankan diri kepada mereka, kepada orang yang menolong mereka. Cik Yu. Saya rasa pelajar sekarang kena fahami, mereka kena berusaha untuk dapat sesuatu. Memang education ialah ada satu hak untuk seseorang, tapi ia bukanlah percuma. Semua orang harus berusaha kuat untuk dapatkannya. Lagipun kalau pelajar sekarang mereka berusaha kuat, bukan saja mereka kau untuk pelajar yang dapat PTPTN, mereka takkan dapat beasiswa percuma, tapi peluang masa depan mereka adalah lebih cerah juga kerana usaha keras mereka sudah reflect dalam keputusan mereka. Jadi kalau kelak mereka selepas graduate dari universiti kan, mereka terus pergi masuk community cari kerja, orang akan tengok keputusan mereka dulu. Kemudian peluang pekerjaan, orang yang mereka jumpai, itu semua akan lebih cerah berbanding itu pelajar. Kalau pelajar dapat itu beasiswa percuma aja, mereka ada pengajian percuma, mereka takkan cuba kuat untuk dapat keputusan sebab baik. Sebab dia tahu benda itu adalah percuma. Percuma. Mereka akan taruh usaha mereka ke tempat lain. Dia sekadar untuk belajar dan benda itu ada beasiswa, lulus atau tidak lulus, ataupun di tahap mana sekalipun, yang penting dia dapat beasiswa. Betul. Saya rasa ini merupakan satu kata yang cukup jelas. Dan juga kita terasa sebenarnya kelebihan apabila anda yang sudah pun berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan piawaian ataupun tahap yang kita boleh tukarkan pinjaman itu kepada beasiswa. Selepas itu, keseronokannya kat situ berbanding dengan mereka yang lain adalah anda mudah untuk mendapat pekerjaan kerana anda menjadi pointer yang sangat bagus. Yang kedua, anda tidak terbeban dengan sebarang hutang lagi. Dan benda ini sepatutnya diambil oleh semua orang sebab ianya terbuka di mana Cik Masudra katakan tadi. Betul tak, Cik Yu? Betul.
Waktu saya selepas saya dapat beasiswa, kerana sebelum saya dapat beasiswa saya itu nampak itu yuran bayaran. Yuran bayaran yang agak saya pinjam RM48,000 tapi akhirnya saya kena bayar RM61,000. Tapi itu tentu tempoh yang sangat panjang juga, 15 tahun. Lagipun bayaran dia agak fleksibel, tak ada beban kepada pelajar. Tapi tetap kau dapat beasiswa tetap bantu banyak-banyak perkara. Kemudian itu macam orang lain kena, mereka kena fikir selepas keluar kerja mereka dapatkan kereta, tempat tinggal itu semua. Kau tambah lagi beban itu pinjaman, nak kahwin lagi. Nak kahwin lagi, betul. Mereka akan lebih tertekan sikit. Tapi kalau dapat beasiswa, kita boleh maju lagi. Bukan saja kita boleh dapat peluang pekerjaan lebih baik, malah kita boleh buat benda yang kita mahu. Misalnya macam ambil master atau pergi PhD. Ya, betul. Itu saya sangat penting sekali. Sebab orang kata, bila fikir, udahlah hutang apa, hutang kereta, hutang rumah, nanti nak buat hutang untuk kahwin lagi kan, hutang juga nanti kan. Tapi orang kata, saya seronok bila bersembah dengan Cik Yu tadi, Cik Mansura, bila dia pun dah nyatakan, jarang kot kalau kita nak tengok dari segi pinjaman tu, pinjam 48 bayar 65. Mungkin kita fikirkan pinjam 45, mungkin kita bayar cuma 46-47. Benda itu kadang-kadang kita terlepas pandang perkara tersebut. Cik Masura. Okey, sebenarnya kalau kita tengok, mungkin kalau kita lihat 48 dengan 61, kita nampak perbezaan yang ketara. Tetapi bayaran balik seperti yang dinyatakan oleh Cik Yu tadi adalah untuk tempoh 15 tahun. 15 tahun tu kalau sekarang sebenarnya menggunakan sistem konsep ujrah yang patut syariah sekarang, kita telah membuat pengiraan bahawa purata bayaran balik bagi peminjam-peminjam kalau belajar di IPTA adalah lebih kurang RM150 untuk tempoh yang berkenaan. Jadi saya rasa untuk pemegang-pemegang ijazah apabila mereka sudah keluar, gaji pemula untuk tahun pertama mungkin RM1,800 atau RM2,000, pembayaran RM150 itu adalah kita rasakan masih rendah, hanya 10% daripada mampu pendapatan. Bayar, ya, tetapi PTPTN sebenarnya dari semasa ke semasa kita seperti yang saya nyatakan, kita buka pintu kepada peminjam. Sekiranya mereka mendapat gaji yang lebih rendah, tidak setaraf dengan kelulusan mereka, mereka berdatang berunding sama ada menangguhkan bayaran balik atau membayar pada jumlah yang lebih rendah. Sebab yang penting pada PTPTN adalah kita nak tahu kedudukan peminjam, sama ada peminjam itu tidak mampu bayar atau sengaja kalau tidak mampu bayar. Kalau tidak diperjelaskan bagaimana PTPTN mahu memahami. Ya, kerana kalau kita tengok sebagai yang besar, 75% telah pun membuat bayaran balik. Kita hendak mencari sekarang 25% yang masih berdegil ataupun mungkin terlepas pandang ataupun mungkin memang tidak mampu. Jadi kita minta mereka tampil sebelum kita ambil tindakan lanjut. Kita tidak pernah bersikap kejam. Hanya yang betul-betul tidak mahu membuat bayaran balik baru kita ambil tindakan yang keras. Keras-keras pun sakat tak pergi negara je lah. Luar negara itu je lah kan. Tidaklah seburuk yang disangka kalau tengok dari segi pembayaran balik. Cuma tinggal 25% sahaja. Itu pun kerana kalau kita tengok pada hujung tahun lepas sebenarnya dalam 17%. Tetapi bila masuk pada tahun 2012, bilangan peminjam yang sepatutnya mula membuat bayaran balik telah meningkat. Jadi bila kita bahagikan semula dengan jumlah berkenaan, itulah di mana 25% yang masih gagal ataupun engkar. Dan kita tahu bahawa berkemungkinan mereka ini mungkin baru tamat pada akhir tahun lepas ataupun pada awal tahun ini. Jadi mereka memerlukan masa mungkin untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya di sini ingin mengambil peluang untuk menyeru kepada mereka yang telah pun patut mula membuat bayaran balik untuk tampil kepada PTPTN sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah. Betul. Ya. Senang kita boleh berbincang. Pintu sentiasa terbuka bagi PTPTN. Okey, Cik Yu, di ruang ini ringkas saja pesananlah kepada mereka yang masih lagi bergelar sebagai mahasiswa, mahasiswi, supaya bila diberi peluang melalui PTPTN ini, gunakan sebaik mungkin dan capailah tahap akademik yang terbaik, Cik Yu. Semua nak cakap, emphasis lagi. Education adalah hak anda, tapi ia bukan percuma. Kau, anda perlulah berusaha keras untuk mendapatkannya. Tapi yang penting ialah usaha keras anda takkan disia-siakan kerana masa depan yang lebih cerah, macam peluang pekerjaan, kehidupan yang lebih baik adalah terbuka kepada anda kalau anda bekerja keras.
Saya nampak anda suka sekali ini senang lenang sini. Baik, ini merupakan contoh antara pelajar-pelajar di Malaysia yang telah pun berjaya menjadikan pinjaman biasiswa PTPT itu kepada biasiswa. Terima kasih Cik Yu. Dan terima kasih Cik Mastura. Penjelasan yang cukup jelas pada hari ini dan telah pun kita kongsikan. Terima kasih juga pada Siti Shaza, Nitya dan juga Vijaya. Dan inilah sebenarnya yang terbaik dan seperti mana yang dinyatakan oleh Cik Mastura banyak kali tadi, pintu rundingan di PTPTN sentiasa terbuka untuk sesiapa yang